Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Bumbaso. Dan di video kali ini saya akan membagikan trik, satu trik, dua trik, ya satu aja satu trik. Bagaimana cara membuat stiker WhatsApp yang lucu dan keren. Dan kita lihat. Jadi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya atau ke video tutorialnya guys, saya meminta kepada teman-teman untuk jangan lupa mengklik tombol subscribe yang ada di bawah channel saya ini. Tombol subscribe itu yang ada di bawah loh, yang warna merah guys, di sudut channel saya ini. Dan jangan lupa mengklik tombol lonceng dan like supaya saya bisa lebih berkarya lagi atau saya lebih semangat untuk berkarya mengembangkan channel saya ini. Oke guys, kita lanjut ke video tutorialnya. Let's go. Jadi, tentunya untuk membuat stiker WhatsApp yang lucu dan keren, nah, tentunya kita harus punya aplikasi editor terlebih dahulu. Nah, aplikasi editor ini kita download di Play Store. Kita lihat contohnya dulu, Play Store. Nah, ini dia. Kita klik di sini Personal Sticker Maker dan kita pilih yang stiker paling atas. Ini dia aplikasi yang paling atas, kita klik. Terus karena saya sudah download, maka aplikasinya tinggal langsung buka. Dan bagi teman-teman yang belum download, silakan download dulu, install aplikasinya baru buka ya. Nah, kita lanjut saja membuka aplikasinya, klik buka. Terus setelah kita masuk dalam aplikasi, maka tampilannya seperti ini. Ini sudah ada stiker yang disediakan oleh sistem aplikasinya. Dan di sini pun kita bisa ngedit aplikasi menurut selera kita sendiri guys. Caranya kita klik icon plus yang ada di bawah ini, kita klik. Nah, terus kita pilih gambar yang ingin kita buat stiker. Contohnya saya klik yang gambar perempuan. Terus kita klik otomatis, atau kita bisa crop secara manual atau potong segi empat bisa, tapi yang lebih cepatnya itu kita klik yang otomatis aja, otomatis. Nah, ini sudah langsung terpotong guys. Nah, di sini kita tinggal masukkan teks contohnya apa ya, ya pusing. Ini kan gambar orang pusing nih, pusing, klik pusing. Selesai, kita atur tempatnya dulu guys, di bagian sinilah. Kita tambahkan tes lagi apa ya. Oke, bang pusing bang, kita sesuaikan dulu tempatnya guys, kita kasih besar dulu sedikit tulisannya pusing. Nah, setelah tulisannya selesai, kita klik berikutnya. Baru kita simpan, baru kita klik tambahkan part baru. Nah, kita kasihkan nama apa ya, namanya stiker WA pencipta ya Bumbaso lah. Oke, baru kita buat. Nah, setelah seperti ini guys, ini belum bisa kita import ke aplikasi WA ya. Di sini kita butuh 3 stiker untuk baru bisa diimport. Jadi kita tambahkan 2 stiker lagi. Kita ambil yang ini, monyet lagi. Kita klik otomatis. Ya, caranya seperti tadi ya guys, kita klik otomatis, baru kita masukkan teks. Teksnya apa ya, bagus nyimak aja deh, nyimak. Kita kasih besar sedikit tulisannya, nyimak.
bisnis. Ini makin jauh. Selesai, berikutnya. Kita simpan lagi. Ya, tunggu sebentar. Ini masih proses, guys. Nah, kita tinggal tambahkan satu stiker lagi. Kita ambil yang gambar orang. Ini otomatis. Baru kita masukkan text lagi, guys. Isinya apa ya? Bagus. Bangsat aja deh, bangsat. Sebentar, masih dalam keadaan proses. Nah, ini sudah selesai 3 stiker, guys. Jadi kita di sini sudah bisa tambahkan ke aplikasi WhatsApp kita ya. Jadi di sini kalau untuk menambahkan ke aplikasi WhatsApp, kita tinggal klik yang gambar WhatsApp dia di bawah, tambahkan ke WhatsApp. Nah, kita klik tambahkan. Nah, sini ada tambahkan lagi. Nah, stiker WhatsApp telah ditambahkan ke aplikasi WhatsApp. Nah, itu artinya stiker kita sudah ditambahkan. Sekarang kita cek ya di aplikasi WhatsApp apakah benar sudah ada. Kita buka WA. Sini kita tes mana yang ini aja, kita cek Herianto. Tes kirimkan Herianto. Kita cek ini dia, sudah ada, guys. Ini stiker biasa dan ini stiker yang sudah diedit banyak. Ini dia yang kita bikin tadi. Nah, ini sudah ada. Ini ada yang pusing.